Okay Azriel, saya akan tunjuk macam mana nak tune gitar. Sebab ramai orang tanya saya, saya realise ramai orang yang beginner. Jadi lepas tu saya tunjuk yang arpeggio ni. Bila nak tune gitar, saya akan, pertama saya akan get the guitar out of tune dulu. Okay, sekarang gitar ni out of tune kan. So yang saya selalu recommend, of course ada app untuk tuner app. Tapi saya selalu recommend dapatkan satu micro tuner macam ni. Tuner yang kecil. Headstock tuner nama dia. Headstock tuner ni ada yang RM19 ada, RM20 ada, RM10, RM12 pun ada yang daripada China kan. Dan sampai RM60, RM120 pun ada. Yang saya pakai ni adalah a micro tuner daripada The Dario. Dia ada pakai bateri ni. Bateri dia is CR302 punya bateri. Nampak tak? Yang kecil macam watch battery. Actually lebih besar daripada watch lah, depending on the watch lah. Masuk sini. Okay, kita turn on. Matlamat dia, kita first thing kita nak buat tu, kita nak make sure dia tulis 440. Bila kita turn on tu kan, kita nak make sure 440. Nampak tak dia tulis 440? I know you tak nampak nombor tadi. Nombor tu kena tulis, make sure dia 440, bukan nombor lain tau. 440. Okay. Lepas tu kita letak dekat tuner dekat sini. Okay. Dan matlamat saya, saya nak dapatkan setiap tali ni matching dengan situ according to note yang sesuai. So tali nombor 6 ni saya nak dapat note E. Sekarang dia tulis sini D sharp. Kali tengok kat sini kan. Macam nak tunjuk eh. Dia tulis D sharp. Dan nampak tak di sebelah kanan tu lampu dia. Maksud dia, dia D sharp yang lebih sharp. Okay. So kalau saya nak D sharp lebih sharp tu, D sharp tu mendekati E. Jadi saya kena ketatkan tali dia supaya note dia lebih tinggi. So kalau you tengok ni kan dekat tuner ni, nampak tak ada biru lampu. Note dia dekat E, lepas tu dua-dua yang biru tu menyala. Maksud dia, dia memang in tune. So E dah in tune. Lepas tu yang tali 5 ni, saya nak dapatkan dia note A. Nampak tak? Saya dapat sekarang ni dia flat, dia G sharp. Sorry. So G sharp ni rendah daripada A. Lebih tinggi dari G sharp adalah A. Jadi saya kena pick note ni dan ketatkan, saya pusing sini, ketatkan dia sampai saya dapat note A. Itu proses dia lah. Jadi yang paling penting tu saya cakap, sama ada you ada pakai app dia, app dekat iPhone ada, dekat Android pun ada, atau pergi online dekat website online pun ada tuner macam ni. Di website-website tertentu ada, boleh dapat. App tu free aja, boleh dapat yang Boss Tuner ataupun ada macam-macam lah dekat App Store ataupun dekat Google App Store pun boleh dapat. Lepas tu tali nombor 4 ni samalah. Saya buat, saya nak dapatkan note D. Saya ketatkan dia sampai dapat note D. Kalau terlebih tu saya akan, okay, katakan saya terbuat tu kan, dia jadi D sharp. Dia lebih sharp. Nampak tak? Sekejap. So ni artinya dia dah terlebih sharp sebab sebelah kanan tu lampu dia menyala. Tiga tu, tiga warna tu, saya kena turunkan balik. Lepas tu saya kena ketatkan balik dapat betul-betul D. Jadi sebab physics of tali gitar ni kan, kita nak kendurkan dia, dia akan jadi flat. Kita ketatkan sampai kena note tu. Dan saya bukan daripada atas, daripada katakan dia sharp kan, katakan ni yang note sebenarnya. Saya dah buat dia lebih tinggi tu. Saya tak rendahkan kepada D aja. Saya akan turun lebih rendah daripada D dan naik balik. Sebab kalau tidak, kalau kita turun tali tu kan, dia tak, dia akan kendur tau. Dan dia akan lebih cepat out of tune. Tali gitar ni memang sensitif lah. Tali 3 note G. So proses dia sama lah buat dengan semua tali. Tali 2 note B. Tali 1 note E. Bila bunyi dia betul, dia bunyi macam ni. Lepas tu saya check balik lah. E, A, D, G, B.
Jadi yang penting ni kan, bila you nak tune gitar ni kan, you kena latih supaya boleh cam bunyi dia. Lebih kurang lah. Bukanlah kita perfect pitch lah. Kita nak biasa, nak tahu bunyi dia macam ni. Lepas tu kita boleh check lah dengan E minor ke. Quite simple, A minor. A minor ke. Dan kena ingat tau, you tune hari ni kan, dalam masa 10 minit, setengah jam lagi, dia akan out of tune. Memang tali gitar ni, dia tak stay in tune sangat. So, saya selalu bila saya practice ke apa, saya akan check tuning dia selalu. Kalau dia dalam 2 saat dia dah lari tuning, tu problem dengan dia punya machine head ni, mungkin kena ganti atau cari ganti tali gitar tu salah. Okay, tu cara nak tune gitar. Ingat tau, E, A, D, G, B, E. Tu notes dia. Notes tu kena tahu, lepas tu kena practice lah. Dia makan masa lah. Kadang-kadang berbulan-bulan you akan practice sampai nak biasa tune. Rus Haiman. Oh, terima kasih Star. Hantar Star, terima kasih. Siapa-siapa yang rasa kalau video ni membantu, boleh hantar Star. Saya terima dengan besar hati. Thank you so much.